Saudara, upaya perlawanan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan terus berlangsung. Sidang pra-peradilan ini dilanjutkan dengan agenda mendengar jawaban dari Polda Jawa Barat. Peggy dan polisi sama-sama mengklaim memiliki bukti yang kuat. Pihak Peggy mengklaim memiliki bukti kuat yang bisa membuatnya bebas. Sedangkan polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat juga mengklaim telah memiliki bukti untuk menjadikan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu, bukti siapa yang paling kuat? Polda Jawa Barat percaya diri untuk bisa menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Mereka berdalih penetapan tersangka ini sesuai dengan prosedur hukum. Dalam jawabannya, tim hukum Polda Jawa Barat ini menyebut penetapan Peggy sebagai tersangka ini sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum. Selain itu, tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga beberapa poin yang dibacakan Peggy dalam pra-peradilan tersebut sudah memenuhi aspek formil proses penyidikan perkara. Tidak dimanai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka demikian tidaklah beralasan secara hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak menganalisa secara hukum terhadap bukti yang dianggap cukup dalam menetapkan tersangka terhadap pemohon oleh termohon, sehingga pemohon menganggap tidak sah, sehingga dalam demikian dalil pemohon sangatlah keliru dan harus ditolak. Selain menolak dalil gugatan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat juga meminta hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan seluruhnya. Pemohon tanpa melihat materi perkaranya, karena pembahasan materi perkara hanya dapat dilakukan pembelaan dalam persidangan pokok perkaranya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan di atas, bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan termohon berupa penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan terhadap tersangka atau pemohon adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur, yaitu telah memenuhi syarat formil dan material serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya. Maka dengan demikian, termohon yang telah melakukan penetapan tersangka saudara Peggy Setiawan alias Perong bin Rudy Irawan pemohon adalah tidak bertentangan hukum sehingga sah menurut hukum. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3, menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Penolakan dalil gugatan yang dilakukan Polda Jawa Barat ini tentu bukan tanpa alasan. Polda Jawa Barat mengklaim mereka memiliki 3 alat bukti yang digunakan untuk mempertersangkakan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. 3 bukti itu yakni keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, dan yang terakhir adalah bukti surat. Namun polisi tak menyampaikan secara detail terkait 3 bukti itu. Tim hukum Polda Jawa Barat juga mengungkapkan hasil pencocokan wajah oleh ahli Inavis di atas 90% identik. Sementara pihak kuasa hukum mempertanyakan terkait foto Peggy Setiawan. Mereka menyebut polisi di tahun 2016 sudah mendatangi rumah Peggy dan mengambil foto, namun foto Peggy tak ditampilkan dalam daftar pencarian orang. Wajah menggunakan metode
face conversion 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari dari AK23 dan dari database KTP elektronik Dukcapil. Di dalam jawaban pihak termohon, termohon menegaskan bahwa DPO itu telah dibuat pada tahun 2016. Ironisnya, 2016 mereka sudah membuat, kemudian di 2016 juga mereka sudah datang ke rumah pemohon, dalam hal ini Peggy Setiawan, mengambil foto. Tapi yang kita tangkap bahwa di dalam daftar pencarian orang sama sekali tidak pernah dicantumkan foto. Tak hanya itu, saudara, polisi beberapa waktu lalu telah melakukan pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan. Hasilnya pun dibacakan dalam sidang pra-peradilan kemarin. Polisi bilang hasil pemeriksaan psikologi menyatakan bahwa Peggy ini cenderung berbohong selama pemeriksaan dilaksanakan. Selain itu, polisi menambahkan selama pemeriksaan Peggy ini juga dinilai cenderung menghindari kontak mata dan cenderung gelisah. Bahkan polisi menyebutkan saat ditunjukkan foto korban, sempat terjadi perubahan emosi pada diri Peggy. Selama pemeriksaan, Peggy kerap memegang dan menggaruk tangan, serta menggaruk kepala setiap merespon pertanyaan. Kontak mata kurang terjaga atau cenderung menghindari kontak mata dan terlihat gelisah. Bicara, dalam komunikasi, Peggy memerlukan waktu untuk merespon pertanyaan yang disampaikan pemeriksa. Ia juga sering menjawab tidak tahu, terlihat kebingungan, serta menyampaikan informasi dengan kalimat singkat dan terbata-bata. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif, karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Usai persidangan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan bahwa seluruh isi jawaban dari tim bidang hukum Polda Jawa Barat tidak menjawab seluruh materi gugatan. Oh, kami membantah, sebab kami lihat jawaban dari mereka itu ngelantur. Saya bilang mengatakan mengelantur, apa yang kami tanya, mereka menceritakan masalah BAP. Ini bukan masalah BAP, gitu loh. Nggak nyambung. Berarti intinya dalam replik nanti akan membantah seluruh jawaban. Oh, jelas. Yang penting hakim benar-benar independen dan tidak takut sama intimidasi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menarik perhatian banyak pihak. Salah satunya adalah mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Dedi bahkan hadir dalam persidangan pra-peradilan dan berdialog dengan sejumlah saksi yang juga diperiksa oleh polisi. Selain menyajikan pernyataan dari berbagai pihak yang diduga terkait secara objektif, Dedi juga mengaku berperan memberikan advokasi sosial bagi keluarga Peggy Setiawan. Akan menanggapi materi persidangan tadi, karena itu bukan ranah saya untuk menilai, itu adalah ranahnya para pengacara, kan? Saya ini tugasnya adalah satu, menyajikan setiap keterangan semua pihak dari kanan, dari kiri, bawah, atas, tengah secara objektif sehingga narasinya dibaca oleh publik secara sempurna, tidak menyesatkan dan tidak disesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan advokasi sosial bagi warga yang berperkara. Kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan proses penetapan tersangka Peggy Setiawan ini tidak sesuai prosedur. Dalam sidang pra-peradilan kemarin, kuasa hukum Peggy Setiawan mempertanyakan prosedur gelar perkara yang dilakukan oleh polisi karena polisi diduga tidak pernah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Bahkan sejak ditetapkan sebagai DPO hingga ditangkap oleh polisi, Peggy tidak pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Sementara, saudara, dalam pembacaan duplik, Polda Jawa Barat ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan tim kuasa hukum Peggy pada replik. Pihaknya menyebutkan bahwa segala tahapan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki sudah sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Sebelumnya, saudara, pada sidang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan menyinggung Ibtu Rudiana ayah Eki yang tak pernah dipanggil sebagai saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Liga Akbar meminta Ibtu Rudiana yang merupakan pelapor awal kasus pembunuhan Vina dan Eki ini transparan ke publik. Pasalnya, tanpa kehadiran Ibtu Rudiana, kasus ini terkesan ditutup-tutupi. Di mana keberadaan Ibtu Rudiana? Pengacara Peggy sempat pertanyakan Ibtu Rudiana ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan terakhir tampak saat bermain bulu tangkis. Kuasa hukum Peggy akan melaporkan Ibtu Rudiana dengan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia menyarankan penyidik untuk membuka ponsel Vina dan Eki serta CCTV yang sempat diamankan oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016 lalu. Dan di tengah hiruk-pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina, ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui, ini justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan hari ulang tahun Bayangkara Polres Cirebon Kota, saudara. Tadi juga sempat Anda lihat di layar kaca Anda dalam foto yang diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota, Rudiana ini berfoto dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto dan Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun dalam beberapa menit foto itu kemudian dihapus oleh Humas. Patut kita ikuti terus, saudara, perlawanan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apakah bukti Peggy Setiawan lebih kuat dan bisa bebas atau lebih kuat bukti yang dimiliki oleh polisi? Sidang gugatan pra-peradilan akan berlangsung selama 1 pekan dan putusan akhir nanti akan disampaikan pada Senin 8 Juli 2024. Aksi koboi jalanan yang mengacungkan senjata tajam di Sragen, Jawa Tengah akhirnya ditangkap polisi.